Apa ya? Ngaku telat deh kone. Mobil Suzuki Carry bernomor polisi S773WI ini terbakar di Jalan Raya Kiai Haji Wahid Hasyim Jombang usai mengantarkan penumpangnya berobat ke RSUD setempat. Beruntung tiga penumpangnya termasuk seorang bayi berhasil diselamatkan sebelum mobil terbakar. Asnawi, sopir mobil, warga Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamen, Jombang mengaku melihat api muncul dari bagian mesin kendaraan sehingga langsung meminggirkan mobilnya di dekat lampu merah. Diduga kebakaran akibat korsleting pada kelistrikan mesin. Jalan terus dari rumah sakit. Iya, terus keluar asap. Baru setelah stopan. Ada asap. Terus saya inginkan lebih. Saya terus turun, saya melepas lagi mas biar enggak parah, enggak nutut juga cepat. Berarti apinya dari mana tadi? Dari depan. Dari depan. Sempat melepas lagi enggak? Enggak sempat, bautnya masih satu toh, udah asapnya sudah banyak. Kebakaran mobil berhasil dijinakkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Meski tidak sampai memakan korban, kebakaran ini menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Saya Fulmu Aldimin, CTV.